Sosok ngeri jenderal, jagal Mariupol, yang dipecat Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin memecat Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev dari jabatannya. Jenderal militer yang dijuluki jagal Mariupol itu sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan Rusia. Dilansir Newsweek dan Daily Mail, Jumat, 28 April 2023, Mizintsev mendapatkan reputasinya atas kebrutalan yang kejam dalam invasi militer Rusia ke Ukraina, yang dimulai Februari 2022. Dia melakukan aksi ngeri, di antaranya serangan fatal yang menghantam gedung teater dan rumah sakit bersalin di Mariupol, Ukraina. Mizintsev secara khusus terkait dengan bombardir terhadap kota pelabuhan Mariupol di Ukraina, yang membuatnya dijuluki sebagai Jagal Mariupol. Pasukan Moskow mengklaim telah menguasai Mariupol sejak Mei 2022. Media pemerintah Rusia melaporkan Mizintsev diangkat menjadi wakil Menhan untuk urusan logistik pada akhir September 2022. Kabar pemecatan Mizintsev marak diungkap oleh koresponden media lokal dan blogger militer Rusia, pekan ini. Salah satunya dari Alexander Sladkov yang merupakan koresponden surat kabar Rusia yang dikelola pemerintah, Izvestia, yang menyatakan via postingan telegramnya bahwa Mizintsev sekarang telah dipecat dari jabatannya. Mikhail Mizintsev memiliki nasib yang menarik tahun ini, tulis Sladkov dalam postingannya pada Kamis 27 April waktu setempat. Dia menyebut Mizintsev sebagai sahabat dan menegaskan bahwa jenderal Rusia itu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penyerbuan kota Mariupol. Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia sempat memposting komentar singkat setelah kabar pemecatan Mizintsev mencuat. Sang jagal akan membangun rumah jagal baru, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan via Twitter. Dalam postingan lanjutan, Sladkov menyebut Alexei Kuzmenkov akan menggantikan Mizintsev dalam peran logistik pada Kementerian Pertahanan Rusia. Sosok Kuzmenkov dilaporkan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Garda Nasional Rusia. Blogger militer Rusia, Wargonzo, juga membahas soal pemecatan Mizintsev dalam postingan telegramnya. Dalam pembantaian 300 orang. Julukan Jagal Mariupol yang diberikan untuk Mikhail Mizintsev bukan julukan biasa. Dia merupakan sosok yang memerintahkan serangan fatal terhadap gedung teater di Mariupol yang menewaskan sedikitnya 300 warga Ukraina tahun lalu. Mizintsev yang berusia 60 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, Rusia untuk urusan logistik sejak September 2022. Putin menunjuk langsung Mizintsev menempati jabatan itu untuk menggantikan Jenderal Dmitri Bulgakov, yang dicopot karena rentetan kekalahan pasukan Rusia di Ukraina. Bulgakov dianggap bertanggung jawab karena gagal mempersenjatai dan memberi pasokan makanan yang layak untuk pasukan Moskow. Mizintsev yang juga dijuluki sebagai orang favorit Putin, ini mengawasi pengepungan brutal atas kota pelabuhan Mariupol di Ukraina tahun lalu, yang berlangsung selama 3 bulan. Dia disebut sebagai sosok yang memberikan perintah untuk membombardir sebuah gedung teater yang menampung ratusan warga sipil.